mantul ini loh. Ketemu lagi dengan KIN Mancung, si hobi makan. Nah, kali ini aku juga masih tetap dengan makan dan makan. Kali ini aku mau makan di rumah, makan masakanku sendiri. Tapi aku tadi masaknya nggak di videoin ya, karena ada deh. Aku tadi tuh masak ati ampela sama kepala ayam di entahlah apa ini namanya, entah disemur, entah dikecapin, pokoknya kayak gitulah. Aku mau makan sederhana, aku mau makan dulu, udah lapar. Ini udah jam satuan, aku belum makan. Sekarang udah lapar banget, aku sekarang mau makan. Aku makan sendiri ya, soalnya Kanjeng Ratu udah makan duluan tadi, dan sekarang Kanjeng Ratu lagi di tempat Kanjeng Lekmar, jadi aku makan sendirian sekarang. Oke, nggak pakai lama karena aku udah lapar. Sebelum makan wajib apa? Berdoa. Amin. Oke, aku makannya kayak gini aja teman-teman. Ini udah lala, udah enak banget loh beneran. Ini aja kan belinya harus ke kota kan. Kalau nggak beli ke kota ya harus pesan tukang sayur, itu pun nggak selalu ada gitu. Jadi dapat kepala, dapat hati kayak gitu, udah lala enak sekali gitu. Hah, aku udah lapar banget ini. Mari makan. Hah, makan kayak gini harus disyukuri, harus bersyukur. Karena aku hidup di kampung, aku orang kampung, jadi makan itu seadanya. Mari makan. Mantul. Yang tadi tuh aku pedesin ya. Aku kecapin tapi cabenya banyak jadi pedas. Sebenarnya aku tadi nyayurin apa? Oyong. Tapi sayur oyongnya untuk Kanjeng Ratu. Dan teman-teman semua, ini aku tadi beli es di warung sebelah. Seger banget, makan kayak gini minumnya es. Mantul loh. Aku nggak pakai sayur, begini aja. Biasanya aku selalu nyambel, cuma karena ini sayurnya tadi udah pedas dan ini juga udah pedas, jadi aku nggak nyayur lagi. Aku tuh paling suka ayam itu kepala sama sayap. Ceker. Lala dibandingkan dadanya gitu, kayaknya kalau daging mulu itu gimana gitu. Mantul. Mari makan. Aku kalau ayam kayak gitu, ayam, ikan itu kalau misalkan cuma digoreng doang kurang nampol ya teman-teman. Harusnya tuh dia kayak gini, ntar dikecapin, ntar disambelin, kayaknya tuh baru endol gitu. Kalau cuma digoreng gitu kayaknya kurang gitu buat lauk. Minum lagi. Dia mumpung aku di kampung tuh ya masih belajar masak terus. Tapi masaknya ya seadanya, benar-benar seadanya, nggak bisa yang aneh-aneh. Tulangnya empuk. Tadi ini sebelum aku semur itu digoreng dulu ya, tapi gorengnya nggak begitu nggak begitu kering karena Kanjeng Ratu takut giginya demo, nggak bisa kering-kering Kanjeng Ratu kalau makan. Orang ada gigi. Jadi kalau masakin Kanjeng Ratu nggak bisa kering, harap dimaklum. Ini berenak loh. Kadang itu pesen tukang sayur itu ya, kadang nggak jualan, kadang jualan gitu. Jadi ya bener-bener seadanya kalau masak di kampung lah. Pasar jauh. Udah gitu, ini kan warung-warung besar kayak gitu pasarnya nggak tiap hari, jadi seminggu itu kan 2 kali, jadi nggak selalu ada lauk-lauk yang aneh-aneh. Tempe atau tahu aja kadang nggak kebagian, beneran nggak kebagian kadang. Jadi misalkan nggak pesen kayak gitu, paling ke tukang sayurnya itu mentok-mentok dapat tahu tempe. Kalau udah kadang juga nggak dapat, kalau nggak dapat ya udah palingan telur, mie, sambal udah. Ya kalau mau sayur yang lain ya kalau ada daun singkong kayak gitu, daun paya, daun ubi bisa ngambil di kebun. Kalau ya sambal korek kayak gitu. Jadi ya bener-bener saonone. Di kampung itu cuma misalkan entah cuma aku doang apa yang lainnya ya, misalkan nggak ada apa-apa, goreng tahu, sambal korek itu di lantai, ulala habisin nasi beneran, entah cuma aku doang apa gimana, tapi emang enak kalau di kampung itu apa aja enak. Jadi misalkan dapat makanan kayak gini ya udah enak banget. Kalau nggak bosan tiap hari bisa makan ikan. Karena kan ikan kan ini apa? Nyari sendiri di kali, nggak beli. Jadi kalau mau makan tiap hari ya asal mau nyari mah nggak beli ada. Tapi kan bosan ya. Bosan kalau tiap hari makan ikan lagi gitu. Ini lagi mendung, katanya sih musim kemarau, musim kering. Tapi entah kenapa beberapa hari ini mendung. Sempat hujan gerimis kemarin itu. Dan ini pun apa ini? Ati sama kepala ini belinya kemarin pas aku ke kota itu, aku sekalian beli taruh kulkas baru dimasak tadi. Misalkan aku ke kota kayak gitu kesempatan beli lauk apa, beli sayur apa sekalian gitu untuk beberapa hari ke depan. Jadi ini apa? Kita tenang, ada lauk, ada sayur. Pedas, tadi cabenya itu banyak. Aku rencana itu mau steam motor, tapi nggak tahu dia mendung. Karena kan kalau habis steam motor kan, kalau hujan gitu kan sakit banget gak sih habis dicuci hujan, soalnya kan jalanannya kan masih belok, masih apa banyak tanahnya gitu, jadi percuma kalau habis cuci hujan. Kayak gini kayaknya pakai lalapan enak juga nih. Tadi mikir pakai lalapan tapi udah kesiangan. Ya udahlah gini aja. Tulangnya tumpuk. Karena tadi aku masaknya tuh agak lama. Mantul. Dan paling enak itu isi kepalanya. Segitu banyaknya habis juga tuh. Enak loh. Kamu habis. Paling enak ini isi kepalanya. Mari kita sikat kepalanya satu lagi. Tadi kepala ada berapa? 1, 2, 3, ada 3 ya. Ini yang terakhir kita sikat lagi. Bener-bener mantul. Just. Ini udah hujan, mendungnya udah gelap banget. Tadinya aku juga pengen mancing, tapi malah mendung itu. Mantul ini loh. Teman-teman, ini tinggal yang terakhir nasinya. Mari makan. Ini hati ya. Akhirnya aku selesai juga makannya habis. Emang benar doyan makan lebih makan. Begitu banyaknya habis. Atau harus kalau makan hati itu seret minum terus aku. Habis. Nah, teman-teman semua, akhirnya aku selesai juga makannya, udah habis tuh, udah bersih. Terima kasih udah nemenin aku makan. Kasih jempolnya, di subscribe, yang belum subscribe ya, di share yang banyak ya, karena aku lagi kejar jam tayang ini. Mohon dukungannya, mohon bantuannya, supportnya agar channel KIN Mancung semakin berkembang, biar kedepannya aku selalu bikin konten-konten yang menarik. Oke, bye-bye.